polisi Indonesia. Saya pribadi juga kreatif. Saya terpadu muslim itu keren. Dan mereka akan... Mahasiswa sulit mengkategorikan antara akademik dan organisasi. Kita terlalu lama dijajah, akhirnya kita lebih senang jadi karyawan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma jelas inovasi itu lahir dari orang-orang yang nekat. Salah satunya entrepreneur. Kita kehilangan sosok-sosok itu loh, sosok-sosok figur, sosok-sosok yang memang menjadi inspirasi bangsa ini. Mungkin dulu ketika kebandingan nasional kita bisa melihat bagaimana Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana Sutomo dan pahlawan-pahlawan sebelumnya itu. Jadi penggerak masa muda sehingga kita bisa merdeka seperti saat ini adalah bagaimana aktivitas mahasiswa itu senantiasa berhubungan dengan akademik. Dan jadi masalah adalah mahasiswa sulit mengkategorikan antara akademik dan organisasi. Oke, solusi konkret kalau untuk semua sebenarnya bikin karya. Ini selalu saya bilang. Untuk mahasiswa teknik UGM wajib setiap tahun bikin karya. Entah apapun nanti profesimu, mau jadi pengusaha atau ilmuwan, atau cuma mau jadi birokrat, bikin karya. Ya, mau buku, mau teknologi, usaha itu termasuk karya salah satunya. Jadi kalau bikin skripsi, itu cuma satu dari empat yang harus kamu buat. Salah satu mahasiswa, intinya sebagai seorang mahasiswa itu lebih dari siswa ketika sekolah. Karena kita udah tanda kutip, dapat tambahan depannya mahal. Artinya apa? Artinya ada suatu pembebanan dari tugas kita sebagai mahasiswa untuk bisa memberikan perubahan yang lebih baik buat bangsa ini. Terlebih saya sendiri hingga saat ini aktif di berbagai organisasi. Itu aktif di dunia aktivis Islam. Kenapa? Karena hingga saat ini yang paling urgen bagi bangsa ini. Kenapa? Karena antara cinta tanah air dan cinta terhadap bangsa, terhadap yang maha kuasa itu harus senantiasa bersatu itu. Jangan kemudian kita menunjukkan nasionalisme kita sebagai seorang bangsa, sebagai salah satu penggerak bangsa ini, tapi kita meninggalkan yang justru bahwa tidak ada bangsa ini kecuali karena memang pertolongan dari Allah SWT. Kita harus bisa pandai-pandai mengatur waktu kita. Jadi ketika kita berorganisasi, ya udah kita fokus dalam organisasi tersebut. Tapi ketika kita di kuliah, kita tidak bisa menginginkan yang namanya organisasi. Karena yang akademik itu adalah pertanggungjawaban dan itu adalah parameter keilmuan kita. Amanah buat organisasi, amanah di kampus dan amanah lainnya, harapannya senantiasa diperjuangkan. Menurut saya organisasi akademik adalah sebuah parameter dari bagaimana ilmu kita itu tercapai di kampus ini. Akademik adalah sebuah pencapaian yang mana itu adalah standar dari keilmuan kita. Keilmuan kita bisa diukur dari bagaimana tingkat akademik kita. IP kita bisa dipertanyakan dalam akademik tersebut. Kalau kita memiliki ilmu yang tinggi, otomatis IP kita juga termasuk tinggi. Dan kemudian sisi-sisi yang lain bahwa tidak hanya akademik itu ditunjukkan dengan IP, tapi bagaimana kita membuat sebuah karya-karya yang sangat bermanfaat bagi negara dan umat ini. Contohnya adalah bagaimana kita membuat sebuah makalah, paper, terus kemudian alat-alat yang sangat menunjang bagi kehidupan. Buat saya terpadu muslim itu keren dan mereka akan menguasai dunia 10 tahun lagi, percaya aja. Pergerakan gak bakal bisa gerak kalau gak ada duit ya. Yang jelas kita sama-sama bersinergi, kita distribusi peran gitu ya. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih baik. Ini namanya pembagian peran saja. Nah, yang jelas pergerakan orang-orang yang sudah banyak, tinggal kita tarik orang-orang untuk entrepreneur bisa sedikitnya mendelegasikan hartanya untuk di jalan ini. Tetap semangat, panjang menang, tetap semangat, panjang menang. Insya Allah dari sinilah, dari wajah-wajah kalian semua itulah nantinya bisa membuat kreativitas sederhana, kreativitas solusi. Udah buka usaha aja. Siswa di Indonesia adalah ilmu, amal, dan ikhlas. Seperti itu. Terima kasih.